Halo semuanya, di video kali ini cara kita mengunci layar HP iPhone yang kita gunakan. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah misalnya kita layarnya lagi terkunci. Nah di sini kan saya tidak menguncinya, jadi kalau kita tarik saja, nah maka dia sudah masuk ke menunya. Jadi di sini kita bisa mengunci menggunakan pin ataupun sandi ya teman-teman ya. Nah untuk cara menguncinya cukup mudah. Silakan teman-teman buka di pengaturan. Kemudian di sini teman-teman pergi ke Face ID dan kode sandi. Kemudian di sini teman-teman cari nyalakan kode sandi. Kemudian kita tekan. Di sini silakan teman-teman masukkan kode yang ingin teman-teman buat. Di sini ada 6 angka ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba buat ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan ulang yang barusan kita tekan. Nah, sekarang lagi loading ya, kita tunggu. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengaktifkan. Kemudian teman-teman pergi ke perlu kode sandi. Di sini ada setelan. Teman-teman bisa menggunakan setelah 1 menit dia bakalan terkunci ataupun 4 jam bakalan terkunci. Jadi, saya menggunakan secepatnya. Apabila secepatnya, maka akan seperti ini. Nah, ini kan layar kita terkunci ya. Nah, ini dia langsung meminta kode sandinya. Jadi, harus kita masukkan baru bisa terbuka ya, teman-teman ya. Tuh. Jadi, di sini silahkan teman-teman sesuaikan saja ya. Kita mau secepatnya ataupun beberapa menit. Nah, di sini tadi ya. Oke, silahkan teman-teman coba. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua.